ternyata isinya. Channel TKI Taiwan. Kali ini saya akan unboxing, yaitu kiriman dari sahabat channel TKI Taiwan yang ada di Yunlin. Seperti ini boxnya. Gede banget, gede banget ya. Nah, tulisnya apa? Langsung di review aja. Ya langsung di review aja karena ini tadi juga mau kerja. Oke. Okay. Saya deketi dulu. Mantap mas ya. Ya. Ini perjuangan. Saya goceng mas, takutnya lari mas. Ternyata isinya apa teman-teman? Daun singkong. Seperti ini godongnya. Ini daun mahal loh mas. Daun singkong. Ini telo apa ya? Telo karet. Telo dorowati. Wah, ini bahannya loh. Baik sentuh. Baik sahabat channel TKI Taiwan, kami mengucapkan terima kasih atas kiriman daun singkongnya. Nanti kita masak. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman kita yang lagi kelaparan. Langsung mas review nih, rasanya apa mas? Kepermas mas? Iya bareng lah mas. Yura, aku lagi ngetes sematan ya aku. Ya titik ya. Mas review nih. Yura, aku kan ngeri bantah. Tadi gimana? Sing selirannya mentah-mentah. Tak jajar dulu. Ya sudah jajar. Akeh langsung urang. Cepat. Air mas, air mas. Oke. Numpak tangan tak dulu. Itu baju lo. Rasanya daun mentah ternyata. Oh, jelaskan mas ini di Taiwan harga mahal ini. Daun mahal. Kalau di Taiwan ini daun singkong itu tahu sendiri lah, di sini kan jarang banget yang namanya petani daun singkong. Iya. Mungkin satu gini lah, mungkin kira-kira aja ya, mungkin segini itu kalau di Taiwan mungkin harganya sekitar 50 NT lah, segini. Tapi udah bukan posisi seger kayak gini ya, posisinya itu rajang-rajang lah. Paling segini itu jadinya ya dalam plastik itu sedikit banget, kalau dimasak itu paling cukup buat 2 orang, 50 NT. Dan kalau kita masak beli di warung itu berapa mungkin? Maksudnya ini posisi udah matang apa gimana? Ya matang lah, kita kadang nyiduk. Di warung Indo itu mungkin kalau di misalnya di kempelin ya segini lah. Segini berapa? Ya kalau sama lauk yang lain misalnya kayak ayam sama bebek apa itu paling nggak satu bintang ya 70 NT lah. Kalau di Surabaya ya? Apa tak dole ya ini? Ayo sahabat teknis semuanya kita lelang. Sahabat yang pengen jong tela itu tak lelang ini. Lumayan loh. Sekalian gagangnya tapi lelangnya. Yo iya, penak menyumen gurudung itu. Saya ucapkan terima kasih ya buat mbaknya yang enggak tahu lah mbaknya itu tiranya katanya di Yulin atas jasa dan kebaikannya walaupun kita itu belum saling bertatap muka. Enek jenenge Mas, iki lho Mas, ning kene iki jenenge. Itu nasi gokong aman pinter. Lain tai wong. Oh, ini Mas. Apa sih kurang lebih mana pelajaran ini? Oh, jukrah akal mas, mana Google Translate itu. Oh, iya. Nanti kita itu tahu namanya siapa. Yang terjemahan saya. Nah, gitu. Oh, man. Ternyata ini ya. Oke lah, saya ucapkan terima kasih buat Mbak Nurdia. Iya, buat Mbak Nurdia sudah sudi mengirimkan daun singkongnya buat kami, yaitu sahabat channel TKI Taiwan. Oke. Bener-bener fresh. Tapi itu cuma mangan sakar dusnya loh mas. Emang kita itu kok makan segala mas. Aku tuh amibi kok. Karnivora. Oh, diganti sini. Ini gak mengandung nirpoginon C88 dong? Oh enggak, ini gak mengandung nirpoginon C88. Kalau gak salah ini mengandung apa? Seng. Oh, seng mas. Jas besi. Oh iya, jas besi lah. Ini beliau gak besi nih. Apalagi kalau makannya itu sama wajahnya. Gak jauh nih, jas besinya itu lebih banyak. Dulu unboxing kita hari ini mengenai daun singkong atau daun telo sepe betul telo yo sepe no. Seperti biasa Kak Pijo, kalau Anda suka dengan video kami jangan lupa like and subscribe
video kami channel TKI Taiwan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Thank you, and terus saya thank you.